3 hari. 3 hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara lu, saat ini saya berada di sebuah warung kopi di kota Lusmawe, di mana saat ini para mahasiswa Stikes Muhammadiyah sedang melakukan penggalangan dana kepada pengunjung warung yang ditujukan untuk korban banjir di Aceh Tamiang. Di mana penggalangan dana akan berlangsung 3 hari menurut mereka, yakni dengan sasaran warung-warung kopi, lalu ada juga badan jalan, di samping itu juga mereka melakukan penggalangan dana kepada para mahasiswa juga di kampus mereka, dan akan berlangsung 3 hari, dan diharapkan mereka pada hari keempat akan menyerahkan dana yang terkumpul ke para korban banjir di Aceh Tamiang. Oke, untuk kegiatan ini mungkin kita bisa langsung sapa adik Syukri Rijal yang merupakan juga anggota BEM Stikes Muhammadiyah dan panitia dalam penggalangan ini. Selamat siang. Assalamualaikum, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, berapa hari rencana kegiatan penggalangan dana? Kami menggalang dana ini selama 3 hari. 3 hari ya. Sasarannya mana aja? Warung-warung kopi aja ya, atau warung kopi, jalan dan di jalan. Di jalan. Sama di kampus. Di kampus ya. Berarti ada titik 3 lokasi ya. Oke. Okay. Terima kasih. Saudara Lun, beginilah informasi dari pihak para mahasiswa Stikes Muhammadiyah bahwa mereka akan melakukan penggalangan 3 hari dengan harapan penggalangan yang mereka lakukan bisa membantu para korban banjir di Aceh Tamiang. Demikian laporan sementara Saudara Lun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.